Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi terbaru, terupdate, tentunya terpercaya seputar keseharian aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Akan tetapi, sebelum masuk ke topik pembahasannya, di sini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian, para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini, bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, bertujuannya agar kalian para penggemar aman-aman Oppo dan Arya Saloka tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Selamat menyaksikan. Jawaban aman-aman Oppo setelah dikabarkan pindah keyakinan. Di bulan Ramadan ini, aman-aman Oppo turut menunjukkan toleransinya kepada umat muslim. Bahkan untuk menghormati rekan-rekannya, aman-aman Oppo mengakui itu berpuasa. Hal itu turut menjadi jawaban aman-aman Oppo yang belakangan diisukan pindah agama oleh publik. Dirinya ikut berpuasa untuk menimbulkan rasa toleransi. Ya, puasa. Puasa juga. Aku cuman menemani orang-orang yang berpuasa sih, ujar aman-aman Oppo. Hal itu diungkapkan aman-aman Oppo di channel YouTube. Menjalani hari-hari lokasi syuting saat bulan Ramadan, aman-aman Oppo mengakui dirinya kerap berbagi makanan. Dirinya membagikan kepada orang-orang setelah berpuasa. Ia mengaku kadang sering itu dia makan sendiri. Malah mungkin aku cuman ya masak buat orang yang berpuasa. Kalau enggak, aku masak buat orang yang sahur, lanjut ujar aman-aman Oppo. Dirinya pun alasan tersendiri mengapa dirinya memberikan makanan. Dia mengaku aman-aman Oppo terkadang makan teringat di lokasi syuting sering berbagi kepada kru-kru sinetron. Karena sudah suka dengan toleransi tersebut, aman-aman Oppo pun sering membagikan takjil kepada kawan-kawannya di sekitar. Padahal aman-aman Oppo berbeda keyakinan. Di sisi lain, menjalin sikap toleransi beragama bagi aman-aman Oppo sangat penting. Dengan dirinya bertoleransi, hal itu menjadi simbol sesama manusia. Ya, toleransi saja. Kan kita sesama manusia. Saya ingin manusiakan manusia, ujar aman-aman Oppo. Karena sikap memanusiakan manusia kalau bukan manusia, ujar aman-aman Oppo. Sementara itu, mantan kekasih Billy Saputra itu juga ingin sekali menolong dengan umat muslim. Namun dia tetap berpikir leratis tanpa membeda-bedakan keyakinan. Enggak kenapa-kenapa, kan di sini banyak umat muslim. Saya cuma ingin saling menolong. Dan saya enggak mau membeda-bedakan agama. Saya mau relatif saja. Saya sayang sama semuanya,
pangkas Amanda Manopo terbongkar. Sudah ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo di depan publik. Ternyata berita terbaru tentang hubungan ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali panas. Apalagi peran netizen ucap panas dingin ketika melihat kemesraan keduanya seleb itu. Kini terbongkar sudah ikatan cinta mereka di depan publik. Rupanya Arya Saloka dan Amanda Manopo selain artis, pemeran Andin dan Aldibara itu membuat chemistry di luar lokasi syuting. Hingga mencium keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Namun hingga sekarang cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo masih terbatas pekerjaan. Tak ingin dianggap permainan hati wanita, Arya Saloka dengan gagah berani menyatakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Amanda Manopo. Arya dan mantap membeberkan jawaban yang ditunggu publik. Kalau selama ini dirinya memang ada hubungan di Ikatan Cinta yang merupakan film yang mereka perankan selama ini. Bahas hubungan Almas Andin di real film sinetron Ikatan Cinta, seolah warganet dalam akun Arya Saloka. Arya Saloka memerankan karakter Aldibara, sedangkan Andin berperan sebagai Amanda Manopo. Karakter mereka membuat para warganet dan para penggemar sinetron Ikatan Cinta ikut terbawa suasana ke dalam rumah tangga Arya Saloka dan Amanda Manopo saat beradegan syuting di Ikatan Cinta. Kedati demikian, tidak sedikit netizen kecewa dan menilai kalau Arya Saloka tak punya nyali. Bahasa nyali, jasmas, sudah siap belum? Tidak semua diam-diam. Ijar netizen berkomentar dengan negatif kepada Arya Saloka.